Anda menyaksikan News Update. KPK meminta para kandidat Capres dan Cawapres untuk segera melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. KPK mengimbau agar kandidat Capres dan Cawapres tidak melapor LHKPN di saat pendaftaran Pilpres 2019 akan berakhir. Pendaftaran Pilpres 2019 akan digelar esok hingga 10 Agustus 2018. KPK meminta para kandidat Capres dan Cawapres segera menyetorkan laporan harta kekayaan atau LHKPN. KPK mengingatkan agar kandidat tidak melapor saat jelang akhir pendaftaran pemilu 2019 karena proses pemeriksaan laporan membutuhkan waktu. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Cahya Hardianto Hareva, menjelaskan, setelah menerima dokumen dari para calon, KPK akan melakukan proses verifikasi, klarifikasi, dan deklarasi. Sebelumnya, KPK telah menerima laporan melalui online di www.elhkpn.kpk.go.id atau langsung datang ke gedung KPK. Orang menyesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan KPU. Tentunya kalau batas masa akhir pendaftaran itu tanggal 10, ya kalau bisa sebelum tanggal 10 akan lebih baik untuk tidak mepet-mepet. Tetapi juga yang harus diingat di sini, LHKPN ini tanda terimanya adalah syarat calon, bukan syarat pencalonan. Jadi mungkin ada aturan juga keleluasaan bahwa ada waktu yang diberikan oleh KPU apabila mungkin ada hal-hal yang harus dilengkapi. Yang tanggal 10 itu adalah yang betul-betul syarat pencalonan yang harus dipenuhi oleh para calon presiden maupun calon wakil presiden. Oleh karena itu dalam kami sampaikan tadi, mungkin bisa ditayangkan di sini yang syarat calonan, bahwa kami minta juga untuk bisa menyesuaikan dengan aturan dari KPU. Ya, jadi kalau yang terkait ini kami sampaikan bahwa ada perbedaan antara syarat calon dan syarat